Salam teman-teman Perpal. Saya sekarang ada di apa ya? Bengkel AC, air conditioning. Jadi hari ini kita mau membahas seperti apa dan apa itu air conditioning yang ada di dalam bus yang teman-teman Perpal nikmati pada saat ada di dalam bus. Juga kendaraan pribadi. Yang mana prinsip kerjanya sama, hanya mungkin berbeda dimensi dan strukturnya saja. Nah, ini saya di sebelah saya ini ada namanya Om Risno nih, Om ganteng ini. Selamat siang. Menjelang sore. Menjelang sore untuk rekan Perpal TV. Ya. Ini Om Risno ini dari Termo Asri Mulyo. Salam sehat. Selalu, salam sehat selalu. Untuk Om nah, jadi beliau ini core of the core, ahlinya ahli. Makanya saya ajak ngobrol untuk kita bedah nih, apa sih air conditioning itu atau AC yang ada di dalam bus ini. Oke, Om Risno. Ini kan di depan kita nih ada beberapa komponen dan di samping kita nih juga udah ada unit untuk rooftopnya. Unit ya, rooftop. Nah, jadi ini teman-teman Perpal juga harus tahu. Mungkin selama ini kan sudah melihat kalau di bus itu di atasnya ada yang suka ada warna putih atau dicat warna bodi. Di atas atap bus itu ada something, ada sesuatu yang ditumpuk lagi ya. Seperti sebelah kiri saya ini namanya unit rooftop. Nah, di unit rooftop ini ada apa saja dan fungsinya apa saja nanti Om Risno yang akan jelaskan. Nah, di depan saya ini ada beberapa komponen. Ya, Om Risno. Iya, betul sekali, Om Sani. Ini ada beberapa komponen yang mana penunjang kerja air conditioning tersebut sehingga bisa menghasilkan udara dingin yang dinikmati oleh teman-teman Perpal pada saat di dalam kendaraan, baik itu bus maupun kendaraan pribadi. Nah, oke, Om Risno. Ini boleh di apa? Jelaskan. Ini apa aja yang ada di depan kita ini? Mungkin ini apa nih, Om Risno? Baik, rekan-rekan Perpal TV, saya coba jelaskan untuk item komponen-komponen dari sistem untuk unit pendingin pada bus. Ya. Yang pertama ini kompresor. Ya. Kompresor, terus ada alternator, ada wiring set kabel, panel, dan tentunya ada rooftop unit itu sendiri. Ini panel, nggak kelihatan, taruh di bawah. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman Perpal sudah dengar ya. Ini air kompresor, alternator, ini harness, itu kabel-kabel ya? Iya, betul untuk kabel. Panel, nah, ini kompresor juga, tapi ini buat detailnya nanti. Oke, ini rooftop. Om Risno, kompresor, ya kan? Memang itu hal yang tidak asing kita dengar, kompresor. Betul, Om Sani. Jadi sebenarnya gini, yang saya mau tanya dan mungkin juga perlu dikupas, dikulik untuk ya wawasan kita sama-sama lah ya, terutama teman-teman Perpal. Sebuah sistem air pendingin ini atau air conditioning ini sistem kerja itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk sistem kerja dari air conditioning pada unit bus semuanya saling berkaitan. Kita bilang kalau untuk kompresor ini sendiri ya. Tugasnya ngapain? Kompresor itu termasuk kita bilang bisa untuk mesinnya ya, mesin utamanya untuk mengkompresikan freon kalau kita istilah umumnya. Jadi freon nanti dikompresikan, didorong ke atas ke unit, ke rooftop melalui kondensor. Kondensor nanti panas dilepas, masuk ke lingkup dinginnya di evaporator, kembali lagi ke kompresor itu. Jadi untuk mensirkulasikan freon. Oke. Nah, kompresor. Sebelah ini alternator. Alternator ini, nah ini makhluk satu ini apa tugasnya Om Risno? Jadi kalau untuk alternator, jadi kalau kita kelistrikan dari unit rooftop itu, kita tidak menggunakan beban power pada bus. Kita sudah menggunakan alternator sendiri untuk power kelistrikan dari unit AC bus itu sendiri. Menyuplai listrik untuk kebutuhan AC. Iya, betul Pak Om Sani. Jadi mulai dari, oh ya di rooftop ya semua kerjanya ya. Berarti alternator tugasnya menghasilkan listrik untuk mensuplai itu tadi mensuplai semua komponen-komponen tersebut tadi Pak Sani, Om Sani. Oke. Kalau ini kalau bahasa teknisnya harness. Ya, betul, betul ya? Betul, harness. Nah, harnessnya ada dua, terdiri dari dua rangkaian. Kalau yang ini dari harness induk yang dari bawah ya. Iya, ini dari alternator naik ke unit. Atas, unit. Dan yang satu lagi dari unit ke panel. Unit ke panel. Nah. Panel. Kita bicara panel. Ini panel ini kan teman-teman Perpal lihat. Ini mungkin sudah juga tidak asing. Lain merek apa masing-masing merek mereka masing-masing model. Hanya fungsinya semua sama menurut saya. Betul ya? Betul. Ini ada untuk on off, untuk menggerakkan kompresor. Menggerakkan kompresor. Ada juga
untuk blower, terus ini apa nih? Ini untuk sirkulasi. Kita bilang heater ya, fan heater untuk membuka misalkan suhu tercapai gitu. Di unit rooftop itu ada semacam swing untuk membuka pintu supaya udara bisa masuk ke dalam unit. Dan ini tanda panah ini untuk menaikkan untuk setting suhunya. Rooftop. Tadi Om Risto sudah bilang ini ada kondensor, ada evaporator. Mana kondensor, mana evaporator? Untuk karena kondensor, ini kan kalau kita lihat terdiri dari dua rangkaian. Jadi untuk kondensornya unit ini kipasnya yang berada di luar itu pasti kondensor. Okay. Karena untuk melepas panas langsung buang ke udara lepas. Kalau untuk evaporator ada yang ada di bagian belakang, kipasnya ada di dalam casing supaya tidak ada udara luar masuk ke dalam. Artinya evaporator itu posisinya selalu di belakang. Selalu di belakang. Tidak boleh di depan. Bisa juga di depan, Om Sani. Tapi untuk idealnya kondensor tetap di depan. Karena di langsung depan. Bisa mendapatkan udara dari depan ketika armada bergerak. Mengandalkan tekanan udara yang dihasilkan pada saat mobil itu berjalan. Saat mobil melaju berjalan, langsung bisa dapat udara untuk membantu pelepasan panasnya, Om Sani. Oke, kita balik lagi. Kita bicara kompresor. Nah, ini teman-teman Perpals, lihat kompresor ini kan terdiri dari, lihat ya, ada ini bundar-bundar ini. Ini puli ya? Ini pulinya, betul. Puli, dan di tengah ini manit clutch. Dan di sini ada service valve. Ini kalau nggak salah nih. Betul Om Sani. Ini service valve untuk sisap, suction, dan satu untuk tekanan tingginya di cat. Nah, puli. Puli ini bertugas apa? Jadi puli, karena kompresor untuk bus ini gerak untuk penggeraknya masih ikut direct dengan engine. Mm-hmm. Jadi puli itu untuk langsung dihubungkan ke mesin, ke puli crankshaft mesin. Puli crankshaft mesin. Iya, untuk menggerakkan putaran. Tapi sebelum kompresor itu bekerja, di situ kan ada namanya magnet clutch. Okay. Jadi waktu start mesin hidup itu baru puli aja, Om, yang bergerak. Bebas. Ya, bebas. Tapi setelah nanti kelistrikan panel sudah di-on-kan, baru magnet nempel, kompresor baru ikut bekerja bagian dalamnya. Nah, biasanya kompresornya ada di sebelah kanan ya, Om ya? Ada di sebelah kanan. Kanan bus. Kita menghadap depan ya, betul? Ya, ada sebelah kanan bus. Umumnya di sebelah kanan bus. Nah, inilah yang namanya kompresor dilengkapi dengan puli. Puli ini yang menyambungkan putaran dari crankshaft atau puli crankshaft ya, keras, nyambung ke kompresor ini yang disambungkan oleh V-belt tadi ya. Iya, betul, Om. V-belt sehingga numpang muter dari mesin. Dari penggeraknya tetap menggunakan engine itu. Nah, magnet clutch. Magnet clutch ini yang menggerakkan kompresi. Jadi sebelum magnet clutch ini bekerja, kompresinya free. Masih bebas, masih belum ada kompresi. Sehingga kompresor tidak bekerja. Iya, betul. Oke. Nanti kita akan lihat detail bagaimana sistem kerjanya kompresornya. Kebetulan ini yang sebelah kanan ada ini satu kompresor sudah dibelah. Kompresor ya. Demo ya. Demo yang sudah dipotong-potong oleh beliau, yang bisa dilihat nanti seperti apa pola kerjanya dan struktur di dalam kompresor tersebut. Nah, begitu juga alternator ya, Om Risto? Iya, betul, Om Sani. Alternator ini. Jadi kalau teman-teman Perpas lihat, di sebelah kompresor itu ada satu benda kecil warna hitam seperti ini umumnya, dengan puli lebih kecil. Ini dihubungkan juga oleh puli kompresor dengan V-belt, menggerakkan alternator ini sehingga dia berputar. Nah, dari situ bekerjalah air conditioning atau AC tersebut untuk menyejukkan ruangan yang ada di dalam bus. Prinsip kerja sebuah air conditioning itu sebenarnya faktor apa sih, Om Risma? Jadi kalau ada sebagian orang itu yang kurang tahu ya, Om ya. Jadi taunya itu dingin itu karena ada freon di dalamnya. Padahal untuk mendinginkan ruangan ini yang bukan dari freonnya itu, Om. Jadi dari sistem itu ada kompresor, ada kondensor, ada evaporator, terus ada beberapa komponen yang mendukung itu. Okay. Kalau kita masuk ke interior bus, di tengah-tengah bus itu pasti ada satu kotak hitam, lubang. Di tengah itu, Om. Ya, itu inlet ya? Namanya. Itu inlet, ya. Betul, Om Sani. Jadi, udara itu disedot oleh blower. Naik ke atas, ya. Naik ke atas, terus didinginkan melalui evaporator tadi yang sudah terkompresi. Iya, betul. Kan gitu? Iya, yang sudah tadi kondisi posisi dingin. Terkompresi.
dia ngelewatin evaporator terus dihembuskan ke dalam ducting lagi lewat ducting itu tadi, terus dibagi ke seluruh ruangan yang itu ada lagi, dalam ya. Ruangan itu terus akhirnya kembali lagi udara itu untuk menghasilkan udara dingin. Artinya udara itu berputar di situ-situ aja Om? Iya betul Om Sani. Oke. Nah dari sisi kinerja dengan udara yang berputar di situ saja, apakah tidak ada satu titik katakanlah dia ngeblok sehingga membuat udara tuh menjadi apa? Jadi kan udaranya kan dingin. Disedot lagi, masuk lagi. Jadi yang sudah dingin kan diputarkan di situ lagi. Itu apakah tidak ada membuat ya katakanlah seperti blocking di sistem tersebut sehingga dia menjadi entah beku atau apa mungkin. Jadi untuk antisipasi tersebut pasti kita sudah itu tadi fungsi dari ini Om, dari panel tadi. Oke. Kita setting suhunya sesuai ada batasannya. Okay. Jadi kalau untuk penumpang bus penumpang ini minimal maksimal itu hanya bisa +17. +17. +17 itu sudah sangat dingin untuk kondisi apa penumpang itu. Jadi kita atur suhunya sesuai yang dibutuhkan. Misalnya kita setting 22 derajat. Jadi nanti suhu sudah membaca 22 derajat magnet pada kompresor itu diputus Om. Secara otomatis kompresor bekerja berhenti supaya tidak ada sirkulasi di dalam refrigerant tadi Om. Berarti si kompresor ini juga ada yang memerintahkan? Ada Om. Kalau suhu tercapai, kamu istirahat? Iya, betul. Apa yang ngatur itu? Jadi di panel tersebut ada, kita setting, terus di atas kita ada letakkan satu sensor. Ada dua sensor, sensor ruangan dan sensor beku. Jadi keduanya untuk antisipasi itu semua. Jadi misalkan kalau kita hidup, terus sampai penumpang ditutup, itu akhirnya bisa, memang Om Sani bilang tadi, bisa jadi blocking di evaporator. Iya. Akhirnya banjir ke ducting, ke penumpang. Ini tujuan saya sebenarnya, tapi ngaku duluan deh teman-teman. Banjir, kan seringkali kita temui komplain penumpang, wah AC-nya bocor. Padahal hari nggak hujan. Dan cenderung itu terjadi malam hari, Om. Betul sekali, Om Sani. Mungkin Om Risno bisa jelaskan kira-kira penyebab bisa dalam tanda kutip istilah banjir yang sering beberapa kali atau mungkin sering bahkan dialami. Sering dialami oleh penumpang itu mungkin bisa dijelasin. Jadi kejadiannya ya tadi saya bilang itu Om Sani, suhu ternyata di settingnya terlalu dingin. Penumpang sudah merasa dingin. Mereka kan enggak tahu kalau itu bisa dioperasikan dari depan. Mereka tahunya hanya tutup lubang udara di lover. Akhirnya tidak ada sirkulasi di ruangan. Karena tertutup jadi beku di evaporator. Akhirnya air aja yang ini yang terjadi proses kondensasi di ducting, bisa di inletnya itu juga bisa membludak karena itu tadi beku itu tadi. Artinya teman-teman Perpals, ini juga biar kita sama-sama sepakat ya. Ini beliau kan ahlinya ahli core of the core nih, bicara air conditioning ya. Pada saat suhu tercapai, katakanlah penumpang sudah mulai merasa dingin, yang harus dilakukan itu kan bukan serta-merta menutup lover kan Om Risno? Betul, bukan Om Sani. Jadi suhunya yang dinaikkan. Nah, ini teman-teman Perpals. Jadi kalau teman-teman Perpals di dalam bus itu merasa suhunya sudah melebihi dingin yang ingin diharapkan, sudah tidak tercover oleh selimut, mungkin bisa disampaikan ke krunya. Ya mungkin diminta temperaturnya dinaikkan. Betul Om ya? Iya, betul Om Sani. Jadi kalau malam itu mungkin blowernya low, ya dalam blowernya low, putarannya rendah. Settingan suhunya dinaikkan juga. Suhunya dinaikkan. Karena kalau yang ini yang pernah saya alami, Om Risno, suhunya rendah, tapi blowernya rendah, itu yang menjadi freeze. Betul ya? Iya. Karena blower putarannya rendah, tapi suhunya masih rendah. Dingin. Iya, itu akhirnya jadi freeze kan? Nah, freeze. Itu bisa salah satu menyebabkan kondensasi itu terjadi teman-teman Perpals. Jadi di evaporator itu dia menjadi kayak bunga es. Iya, jadi ada kayak bunga es. Nah, kadang kalau ya ini kembali lagi pengalaman yang sering saya lakukan, kalau dia sudah mulai ada terjadi terasa indikasi di freeze, suhunya saya tinggikan, blowernya saya naikkan supaya dia mengurai beku tadi. Beku tadi. Itu gimana penjelasan teknisnya Om Risno? Jadi memang selain dari kita juga kru juga harus ini juga ya Om Sani ya, harus peka juga untuk hal tersebut ya, supaya itu pembekuan atau blocking, kalau bahasa Jawanya yang ngomong ngeblok ya Om, ngeblok, ya. Itu nggak terjadi kan. Jadi ya kita lihat
lover-lover penumpang itu sudah mulai ditutup belum? Jadi kalau misalkan sudah mulai ditutup, yang disampaikan tadi, suhu kita naikkan, terus untuk memecah bunga es tadi ya, untuk sementara waktu blower juga kita naikkan juga putarannya, okay. Supaya tidak apa cair di sekitar area penumpang tengah itu tadi, Om Sani. Oke. Okay. Ini kan kebetulan kita ada di Thermo King nih, karena beliau dari merek pabrikan AC merek Thermo King. Thermo King ini sudah mengadop atau teknologinya sudah mengadop ramah lingkungan nggak, Om Risno? Pasti, Om Sani. Jadi kalau teknologi itu sudah, kita harus mengikuti ya, karena memang dari aturan dari pemerintah sendiri untuk pemakaian, termasuk pemakaian refrigeran, freon atau freon itu memang harus sudah kita sesuaikan. Gitu. Jadi sejak unit-unit yang sudah tahun 2000 ke atas itu sudah freonnya sudah ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan, terus kita mengikuti aturan dari pemerintah juga. Pemerintah untuk, dan aturan dunia kalau nggak salah global ya? Betul ada, sekali. Ada regulasi global. Untuk regulasi penggunaan refrigeran atau freon itu, Om Sani. Oke, teman-teman Perpas. Nih, kita bicara tadi yang saya sampaikan, kebetulan kita ada di bengkel air conditioning merek Thermo King. Kita lihat ini ada dua rangkaian harness atau kabel. Ini kalau saya lihat, Om Risno, kan ya ampun, kabelnya dikit banget nih. Jadi kalau untuk unit yang tipe ini, Om Rooftop, termasuk Thermo King tipe lain, kabel ini kan sudah dipisah. Jadi untuk yang arah dari belakang ke unit, ini ada kabel, termasuk kabel apa alternator, terus yang satu dari unit ke depan. Oke. Itu untuk memudahkan kita servis juga, Om. Jadi kita misalkan ada konslet, misalkan, tapi ini semua sudah diantisipasi dengan adanya pengaman juga. Ya. Jadi ada konslet di mungkin tergesek atau apa, kita lebih mudah untuk servis untuk mencarinya. Ya, artinya produk Thermo King ini lebih simple, namun tidak mengurangi aspek-aspek safety yang seharusnya. Sudah semuanya sudah ada. Pengaman untuk komponen per itemnya, jadi kayak kipas-kipas, kompresor, alternator pun sudah ada pengamannya. Nah, jadi untuk misalkan ada konslet, pasti di titik itu sudah ada fuse atau pengaman untuk mengamankan itu. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi short atau konslet. Ya. Jadi kalau alternator memang ada dua macam, pemirsa Perpal TV, yang untuk unit, ini kita bicara unit, ada yang menggunakan tambahan aki. Okay. Atau baterai. Baterai. Ya. Kalau ada lagi satu lagi yang termasuk yang kita gunakan ini, Om Sani. Alternatornya sudah battery-less. Battery-less. Jadi kita tidak perlu tambah alternator lagi untuk penggunaan kelistrikan di AC. Alternatornya sudah mengolah power listrik sendiri. Jadi alternator yang kita gunakan ini kan 150 ampere. Okay. Tanpa tambahan baterai atau aki itu tadi, Om. Jadi otomatis maintenance cost atau biaya perawatannya sudah ada yang hilang ya? Sudah pasti ada. Karena lebih irit kita, Om. Lebih irit. Iya. Artinya tidak ada biaya untuk maintenance aki AC lagi. Iya, untuk tambahan aki kita tidak. Karena yang saya cermati, air aki itu memang nggak seberapa harganya, teman-teman Perpas. Tapi kalau terlambat atau mengabaikan itu bisa jadi cost yang mahal. Nah ini juga harus tahu, iya. Benar ya? Betul. Om, apakah alasan itu Thermo King membuat desain seperti ini? Supaya lebih mudah perawatan pasti, Om Sani. Okay. Tidak ada tambahan biaya lagi untuk tambahan baterai tadi, Om Sani. Jadi cost maintenance-nya lebih ringan kalau dengan tipe baterai less. Dan jadi kalau dia ada baterai lagi, butuh space yang pasti. Space untuk penempatan baterainya sendiri, terus cost juga untuk si maintenance tadi, kinerjanya juga mungkin lebih optimal ya, karena alternator sendiri ampernya gede ya. Iya, sudah lebih cukup, Om. Jadi kalau unit itu kan rata-rata sekitar hanya 115 ampere. Yeah. Dengan alternator 150 ampere itu sudah. Ini untuk ngerem supaya lifetime-nya lebih panjang. Pasti. Jadi beban dari alternator tidak terlalu mepet, Om. Apa untuk supaya harga AC-nya lebih mahal? Oh, enggak. Oh, enggak. Karena ya ini saya juga harus ngomong nih, teman-teman Perpals. Thermo King ini invest di awalnya sedikit lebih mahal. Namun maintenance cost-nya jauh lebih efisien. Iya, betul. Setuju ya? Setuju sekali, Om Sani. Ya, kembali lagi ini yang saya alami. Karena yang saya bilang tadi, air aki itu nggak seberapa harganya. Tapi kadang-kadang karena sibuk, apa operasi, dan kru atau mekanik kan juga mungkin tidak itu saja yang diurus. Telat ngisi, akinya ngedrop, atau kadang-kadang selnya pecah karena kekurangan air aki, dia overheat. Sehingga ya harus tambah lagi. Ganti aki.
Nah ini juga edukasi yang juga harus teman-teman perpals ya tahu lah, karena kos baterai itu ada, dan hari ini baterai itu udah aki ya, aki itu udah nggak murah menurut saya. Iya. Nah jadi ini juga harus tahu, karena biaya sebuah perusahaan otobus atau operator itu yang bisa, ya boleh dikatakan bisa survive ini ke depan, ini yang bisa menghitung biaya efisiensinya, efisiensi kosnya. Nah ditambah lagi satu yang tadi belum kita dalami, kompresor. Kalau tidak salah kompresor thermocking ini dari saya mulai kenal yang namanya bus dan air conditioning, kompresor thermocking ini tidak ada duanya sistem kerjanya. Betul ya? Betul sekali Om Sani. Gimana perbedaannya Om? Jadi bedanya kompresor kita dengan tipe yang lain ya Om Sani ya. Yang pasti Om Sani juga sudah tahu karena Om Sani ini kan sudah banyak memakai unit thermocking. Yang pertama Om Sani, kita tanpa ring piston Om. Oke. Jadi kerja lebih ringan. Terus yang kedua, silinder liner tidak jadi satu dengan blok, terpisah Om. Misalkan salah satu kena, kita bisa copot, bisa ganti silinder linernya. Kita bilang bureng ya Om ya, bahasa burengnya. Jadi tidak jadi satu sama blok. Kita nggak perlu ganti blok kompresor. Bureng we buto ijo ireng. Bureng itu apa ya Om yang ngomong ini? Buring. Liner teman-temannya. Liner ya, jadi liner. Terlalu kebarat-baratan kadang-kadang dia ini. Terus sistem pompa oli Om. Nah, sistem pompa oli kita kan nggak mungkin ya mungkin armada saking sering jalan kontrol oli, misalkan oli kurang karena ada sistem pompa oli, pelumasan oli nggak terlambat Om. Ke crankshaft, ke stang piston. Ya. Ini lebih awet ya kita ya. Bisa bilang ya. Ini kelebihannya teman-teman perpals. Di dalam kompresor ini ada pompa olinya. Jadi di ujung stang piston itu ada semacam kayak sendok untuk nyaut oli. Betul ya? Betul Om Sani. Nah, seperti apa jeroan rooftop? Sebelum itu kita lihat seperti apa detail yang ada di dalam rooftop ini, kita bahas bareng Om Disto. Kita lihat apa yang ada di dalam kompresor yang disampaikan beliau tadi, kita buktikan sama-sama. Kebetulan ini ada kompresor yang kompresor sudah dibelah. Demo yang memang dibelah sehingga kita bisa lihat isi perutnya. Oke, teman-teman perpal, gas. Di dalam kita bilang ini stang piston ya, kita buka itu dalamnya ada lubang untuk melumasi stang sama metalnya, jadi nggak sampai kita telat. Ada yang mengandalkan kan perputaran ini aja, tapi nggak, misalkan olinya kurang itu sudah fatal. Jadi di crankshaft, di stang piston ini nggak dapat pelumasan. Tapi kalau dengan adanya sistem pompa oli ini, oli sudah di sebelah sini masuk ke crankshaft. Rangsap lewat ini ada jalurnya, ini ada lubang di sini. Kalau kita buka di sini ada lubang untuk melumasi apa namanya, sampai depan sini sampai ke seal, sub seal. Nah ini kan tadi teman-teman perpas lihat yang disampaikan Om Risto tidak pakai ring piston. Ini kebetulan ini liner yang disampaikan beliau tadi. Ya ini liner boring yang bisa, tadi yang bisa diganti. Buka. Jadi kalau misalkan dia tidak nempel di casing ya? Tidak nempel ke body. Ya ke body ya, ke casing. Jadi kalau dia menggunakan ring piston. Kalau linernya ini kemakan, harus ganti casing. Iya. Kalau ini kan cukup ganti linernya aja. Kita cukup ganti linernya aja. Nah, ini ada, ini kebetulan yang ini sebelah saat yang nomor satu, ini nomor dua ini memang kebetulan dibuka, dipotong sehingga. Nah, ini kalau teman-teman perpas lihat pola kerjanya, kompresornya, kan lihat dia bergesekan ini dan mengadakan kompresi yang ada di sini. Jadi waktu turun gini, ruangan di sini kan membesar. Ini waktu ini katup hisap. Freon masuk dari sini. Nah. Waktu dia naik kompresi, dia dorong ke unit atas. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya? Sangat simpel Om Sani, sangat mudah dan aman untuk apa namanya? Misalkan sampai kita fatal kurang oli, ada kebocoran di jalan, olinya kurang banyak kan? Paling tidak kita sudah ada antisipasi di sini. Nah, kekurangan oli itu bisa terjadi pada saat misal umur selang ini kan ada selang suction sama selang discharge. Ini memang karena selang itu dari karet hose, dia ada umur ya, umur fatigue ya. Ada ya. Umur ya, ada ya, pada saat karet itu. Terutama ya. Biasanya di klaimnya mereka pecah, di sini ngerembes atau dia bahkan muncrat. Itu bukan cuma freon yang keluar, tapi ada olinya juga karena dia pada saat dia pecah itu sedang terjadi kompresi. Nah, itu yang disampaikan Om Risno tadi. Pada saat dia pecah, oli ini otomatis kan berkurang. Mungkin si kru atau sistem belum memerintahkan dia untuk berhenti, cut off.
sempat bergesek. Iya. Nah itu yang membuat salah satu yang membuat linernya cepat aus ya. Liner atau stang-stangnya apa metalnya? Metalnya bisa kena. Kena aus. Nah, kadang-kadang kalau terjadi hal-hal serupa, ya kalau si apa namanya operatornya tidak peka, hanya ganti hostnya saja, diisi oli ulang, diisi freon, jalan lagi. Lambat laun berjalan waktu akan terjadi koklok kalau istilah iya. Umumnya ya. Kalau, dia nge-gym. Nah, nge-gym itu karena keausan dari liner apa stang piston, metal piston atau dari liner ini tadi, ring piston tadi. Jadi ini beberapa hal detail yang kita sama-sama lihat. Nah, ini kan teman-teman saya lihat nih. Ini kan yang puli, puli tadi yang buat mengantarkan putaran dari crank apa keras dari puli keras mesin. Nah, di tengah ini ada namanya clutch. Jadi magnet clutch ini diperintahkan oleh listrik untuk dia nempel ya. Nempel gitu. Betul, narik, nempel jadi nah, satu. Ini putar. Jadi pada saat clutch ini tidak berputar, belum diperintahkan oleh electrical untuk nempel kerja, dia akan free, masih bebas. Bebas. Yang jadi kompresor belum bebas. Bekerja. Dia tidak ada kompresor yang bekerja, tidak ada kompresi bekerja. Nah, pada saat listrik memerintahkan itu tadi pencapaian suhu ya. Mm-hmm. Kalau suhunya mungkin mulai panas, tidak sesuai yang di setting, iya. Dia merintahkan untuk kerja lagi. Untuk kerja lagi. Jadi ada itu baru dia bekerja bareng, nempel. Nah, pada saat suhu tercapai, si apa? Termistor ya. Sensor ya, sensor. Betul Om, sensor apa sensor ya. Kalau itu Raytheon temperatur sensor ya. Temperatur jadi sensor. Untuk pembacaan dikit suhunya itu ya Om Sani ya. Nah, dia memerintahkan untuk memutus arus sehingga si clutch ini merenggang. Ini kalau kita lihat ini ada jarak sangat tipis sekali. Berapa clearance-nya? Paling 0,3, enggak ada 1 mili lah. Enggak ada 1 mili ya, 0,3 mili. Jangan terlalu nah, jauh. Nah, dia juga melepas sehingga si puli ini free. Nah, ini juga yang teman-teman purpose juga perlu tahu. Kinerja engine pada saat dia engine kendaraan itu sedang jalan, katakanlah sedang lari atau nanjak khususnya, mungkin kalau teman-teman perpals ada yang sensitif, pada saat bus lagi nanjak, begitu AC-nya hidup, tek, ya, akan agak dek, engine itu agak menahan. Apalagi kalau kendaraannya, busnya dengan horsepower yang katakanlah sedang. Ya. Saya ngomong kecil ya, sedang. Itu sangat terasa sekali kalau pakai sistem kompresor yang berat. Nah, kalau di thermoking umumnya dia tidak terlalu terasa. Jadi pada saat dia sedang tanjakan kah atau sedang jalan lari jalan rata kah, pada saat kompresor ini putus terus hidup, itu hampir tidak ada terasa sentakan. Iya, betul Om Sani. Karena gini teman-teman perpals. Sentakan yang terjadi pada saat kompresor ini hidup itu efeknya bukan hanya di fuel consumption atau pemakaian solar, tapi puli crankshaft atau puli keras yang di engine itu sendiri ada namanya puli damper. Puli damper di belakang itu ada puli damper. Mm-hmm. Damper itu peredam. Nah, kalau rute yang dilalui sering nanjak, sering turun, terus dia kinerja kompresor dia tak tuk, puli damper ini akan duluan dia dimakan. Iya. Karena damper ini kan gunanya peredam putaran supaya puli ini balance sehingga crankshaft itu kan ada nut besar di belakang crankshaft itu dia tidak kendor dan seal keras yang di engine itu juga tidak gampang bocor karena sering kesentak. Nah, jadi ini ada beberapa kaitan kalau yang menurut saya Om Risno. Iya. Jadi ini teman-teman pas lihat pola kerjanya kompresor tadi, apa yang menyebabkan kompresor thermoking ini dia ringan dan relatif lebih panjang umurnya. Kalau oli untuk kompresor ini yang dipakai oli apa Om? Jadi kalau kita untuk standar oli itu kan ada sendiri Om Sani. Ya. Kita pakai thermoking polyester 35 serinya. Jadi oli khusus untuk kompresor thermoking. Jadi memang itu oli dikhususkan untuk kompresor thermoking ya, ini. Betul, untuk kompresor thermoking dengan freon R134 ya yang sudah. Oh ya, dengan tekanan tinggi itu tadi. Ya, dengan regulasi R134. R134. Nah, jangka waktunya? Untuk jangka waktu penggantian, ya. Ini pengalaman kita selama ini. Jadi kita lihat kan perusahaan otobus itu kita lihat dari pemakaian 3-4 tahun itu kondisi oli masih bagus. Oke. Jadi antara kisaran 3-5 tahun, tapi dengan catatan
perawatan itu sudah sesuai dengan standar yang benar. Jadi waktu misal ada kebocoran, penggantian, intinya ada kebocoran, penggantian sama itu dilakukan vakum yang baik. Jadi uap air tidak ada di sirkulasi. Di dalam sistem? Dalam sistem tersebut. Oke, jadi kualitas oli dan karakter oli itu sendiri tidak terkontaminasi oleh khususnya air? Yang paling utama itu, Om Sani. Karena teman-teman Perpals, di proses instalasi AC, juga kalau ada perbaikan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada kebocoran, sebelum tembak freon itu ada proses vakum. Betul Om ya? Betul. Ada. Nah, vakum ini kadang-kadang, ya ini kembali lagi ke ketelitian sih, kalau karena alasan buru-buru atau apa ya Om ya. Kadang-kadang belum benar-benar vakum, sehingga masih ada rongga udara ya? Iya. Nah, rongga udara itu yang menyebabkan ada bisa membuat pengembunan sehingga menjadi kadar air di dalam sistem. Nah, jadi teman-teman kan tahu apapun itu maintenance juga penting, preventive maintenance. Iya. Nah, jadi secara overall kualitas oli ini sendiri pengalamannya Om Risno 3 sampai 5 tahun tuh kondisi oli masih bagus. Tapi kalau biasanya kalau dikatakanlah di 5 tahun itu biasanya diputuskan langsung buat di flushing atau gimana? Baiknya 5 tahun langsung kita ganti saja. Ganti untuk, ya. Supaya kompresor juga kondisinya lebih. Kalau umur psikologis dan pengalaman Om Risno, kompresor ini bisa bertahan berapa lama? Pengalaman kita dari mobil itu sampai ganti bodi, kita pasang lagi itu bisa 3 kali ganti. Belum di overhaul. Belum. Tidak perlu lakukan overhaul. Paling kita ganti oli aja, itu aja yang paling utama. Intinya preventive maintenance dan merawat AC ini sesuai regulasi yang sudah disarankan. Sudah distandarkan, sudah di oleh pabrikan. Dari pabrikan, Om. Oke. Dan satu lagi, Om, buat kita. Kita perlu servis itu ke bengkel yang memang sudah punya kapasitas untuk servis. Oke. Yang utama, yang kita misalnya kita ke bengkel-bengkel pinggir jalan itu kan jadi ada kebocoran. Kita ada perlakuan namanya press bocor, Om. Press bocor kita harus pakai nitrogen. Oh. Nitrogen itu murni, memang harus kandungan airnya kan bisa dikatakan tidak ada ya. Tidak ada. Jadi bukan pakai kompresor angin diisi ke dalam sirkulasi. Pastikan nitrogen itu menggunakan nitrogen yang murni. Betul. Oke. Supaya kandungan air tidak masuk ke dalam sirkulasi. Oke, teman-teman, itu seperti apa dalamnya kompresor AC? Kita sudah lihat, oke? Sekarang kita lihat apa itu yang ada di dalam rooftop AC. Oke? Gas. Oke, teman-teman Perpals, ini sekarang unit rooftop ya. Bagian depan ini kondensor, bagian belakang evaporator yang sudah kita lepas casingnya sehingga terlihat dalamnya jeroannya seperti apa yang mungkin nanti kita kulik bareng sama Om Risno. Om Risno? Iya. Ini ada 6 kipas. Iya, Om Sani. Ya. Ini extra fan mungkin ya, iya, yang bahasa awamnya extra fan. Extra fan. Extra fan. Nah, bagaimana seperti yang Om Risno jelaskan tadi, udara luar yang apa di apa udara apa ya? Pelepasan panas. Pelepasan panas dari udara yang disedot dan melalui apa evaporator ini seperti apa sirkulasinya Om Risno? Jadi kita sudah masuk ke komponen ini ya, ya, Om ya. Jadi ke kondensor ini kan fungsinya memang untuk tadi kompresor tadi kompresi ke unit karena ada gas tekanan tinggi kan temperaturnya juga tinggi Om, panas. Oh. Kita perlu ada namanya pelepasan panas. Pelepasan panas ini ada nama komponen, ada coil kondensor. Yeah. Jadi panas yang dari tekanan tadi freon tadi masuk ke coil kondensor. Untuk pelepasan panasnya dibantu dari kipas ini Om Sani. Oke. Okay. Dari kipas jadi udara panas yang tadi di bawah tadi dilepas ke atas langsung dibuang ke luar. Oke, okay, tunggu dulu. Di casing tadi kan di samping ini ada sirip udara. Hmm. Berarti udara dari luar itu ditarik oleh si extra kipas itu. Ini ngembus apa? Ngembus ke atas apa ngembus ke dalam? Jadi udara tadi masuk lewat samping tadi terus dibuang ke atas. Dibuang jadi ke atas. Kipas ini ngisap dari bawah ini Om. Nah, teman-teman Perpals pasti pernah lihat di teman-teman PO itu para krunya suka narok semacam pita lah atau apa. Atau tali atau ya, apa ya Om Sani. Jadi pada saat AC itu hidup dia main-main. Nah, mungkin itu ya Om ya. Iya. Jadi dia udara yang dari samping ini disedot mendinginkan kondensor ini untuk dihembuskan keluar. Dilepas ke atas, iya, dibuang ke atas Om Sani. Oke. Ini strukturnya kalau saya lihat bisa kita lihat Om Sani. Jadi struktur dari unit kita ini kan aluminium ya Om. Ya. Ini kita bisa lihat aluminium yang pasti anti korosi dan kuat Om Sani. Ya. Kita bisa cek ini kan kalau kita untuk buktikan ini besi atau korosi kita bisa cek pakai ini Om Sani, pakai magnet ya.
nempel atau tidak kan, yeah. Bisa kelihatan di sini Om Sani. Iya. Yeah. Yang pertama pasti ringan dulu. Ringan. Itu yang pasti pertama ringan. Kedua durability karena dia relatif bebas berkarat, jadi tidak ada karat. Nah, ini kalau saya lihat strukturnya memang dengan walaupun aluminium dengan yang apa ketebalan ukuran cukup ya, tebal. Sudah. Karena ya kita di operator ini kadang-kadang berapa tahun unit apa ganti body gitu Om ya. Nanti unitnya diangkat lagi, dipakai lagi. Nah, ini juga menentukan ya Om. Iya, sangat menentukan. Karena kalau ininya tipis, dia sudah patah atau korosi ya, ya itu kadang-kadang bisa pakai lagi nanti malahan. Ya, suka diakalin. Iya. Nah, kalau sudah diakalin itu kadang-kadang enggak presisi menyebabkan getaran kondensornya sering patah atau pecah atau pipanya itu maintenance cost-nya jadi naik. Nah, yang belakang ini evaporator. Ini teman-teman perpas lihat di sini ada 6 semacam keongan ini blower. Ya, Om ya? Iya, betul ini blower motor. Di tengah ini coil, yang namanya evaporator. Coil evaporator. Di tengah ini teman-teman perpas yang tadi Om Risno bilang yang isinya silika itu yang dikatakan dryer filter tadi. Filter dryer Om Sani. Untuk memisah air, uap air kan tadi kan perubahan dari suhu dari apa dari gas ke apa cair dari pendinginan tadi supaya tidak ada uap air di sirkulasi. Om Sani. Oke. Nah, jadi ini tugasnya untuk memisah ke komponen air dan apa gas tadi iya, supaya untuk, dia lebih vakum dalamnya silika dan secara reguler harus diganti tuh Om ya. Itu ada perawatannya Om Sani. Jadi kalau biasa kalau kita hitung 6000 jam Om, kalau 6000 untuk 6000 jam biasanya kita untuk harus diganti filter dryer ini. Oke. Nah, Om Risno. Ini kan bisa kita simulasikan. Kan di bawah ini kan inlet. Berarti blower ini dari samping ini nyedot udara berarti Om ya. Iya, dia narik udara dari evaporator ini evaporator. Om Sani ya. Jadi kalau kita tutup rapat kan, ya. Tutup rapat udara itu masuknya dari inlet tengah ini. Ya. Dari bawah kalau kita lihat dari dalam bus itu ada tutup hitam ya, itu Om Sani. Ya. Udara naik dari situ melewati evaporator ini Om. Nabrak ini ya. Iya, melewati udara dingin ini disedot dia masuk ke dalam ducting bis. Ducting yang disuplai ke lover-lover yang ke ada. Kepala-kepala penumpang itu ya, tadi Om Sani. Lover. Nah, ini teman-teman perpals yang tadi kita bahas yang sering terjadi freeze atau beku sehingga efek dari proses terjadinya kondensasi ya. Iya. Nah, ini yang sering terjadi bunga es itu di sini teman-teman perpals. Jadi karena perbedaan suhu tadi, karena putaran blower ini nyedotnya pelan, tapi si kompresor mengkompresikannya maksimal sehingga telat. Artinya kalau udara nyedotnya itu kuat, nih saya dikoreksi kalau iya, misalnya. Iya betul Om Sani. Jadi kalau udaranya itu kuat, sehingga bunga es ini tidak terjadi bunga es juga. Gimana? Ya untuk antisipasi tadi itu Om Sani, settingan suhu itu juga harus kita perhatikan sekali. Selain putaran blower, pastinya suhu kita sesuaikan dengan udara luar. Okay. Kalau malam ya perlu kita naikkan, kalau siang ya pastinya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan penumpang. Yang ya. Pada saat, karena cuacanya kan beda-beda. Iya. Jadi kadang-kadang lagi di pergunungan, ada juga malam yang harus. Temperaturnya direndahkan. Kalau mungkin pas hujan. Seperti contoh di Jawa ini, tol Trans Jawa, itu kan lepas. Artinya tidak dingin ya. Ya, jadi mungkin masih butuhkan 22 atau 20. 20 derajat. Tapi kalau dia di pergunungan yang memang cuaca di luar dingin ini, kalau kita bicara tidak hujan ya. Ya mungkin harus di 24 atau 23 atau 24 derajat sehingga harus diimbangi dengan putaran blower. Bukan gitu Om Risno? Iya, betul sekali. Apalagi yang ada komponen di sini Om Risno? Selain itu, kita ada satu poin nih Om Sani. Jadi kita ada namanya fresh air damper motor ya. Okay. Jadi untuk membantu ini bisa terbuka seperti pintu gitu Om. Jadi udara luar itu bisa masuk. Misalkan tadi misalkan sudah terlalu beku atau apa supaya lebih cepat untuk ini untuk itu mencairkan fresh air. Jadi untuk udara luar itu biar masuk ke dalam sini Om, di dalam apa namanya ruangan ini. Ruangan evaporator ya. Ini. Jadi kalau teman-teman perpals lihat di sini ada beberapa skat. Jadi di covernya itu, di balik cover itu memang ada insulator iya. Sehingga memang ini kedap, tidak bisa nyebrang udara antara ruangan sini ke ruangan sini karena di sini masih relatif belum dingin
Tapi kalau di sini sudah pasti lebih dingin karena melalui proses pendinginan yang terjadi. Iya, harus tertutup rapat, Om Sani. Iya, harus tertutup rapat. Itu juga kadang-kadang kalau AC bus sering nggak dingin, itu kan belum tentu di sistem kerja kompresor atau ya mungkin kompresor lah ya, atau iya, kurang freon saja. Apa. Bisa terjadi juga karena kebocoran di sini, Om. Bisa Om Sani. Jadi bisa kebocoran di tadi Om Sani bilang nggak rapat, udara luar masuk, terus filternya mampet, itu tadi juga bisa. Dryernya ya, mampet. Mungkin extra fan-nya dari 6 itu ada yang mati 3 juga bisa. Oke. Okay. Oh, dia sehingga pembuang panasnya kurang. Kurang. Ya, jadi tidak maksimal di pendinginan di dalam evaporatornya. Nah, juga. Alat ini apa tadi namanya? Fresh air, Om, damper. Fresh air. Ya. Nah, fresh air damper ini dia diperintahkan oleh sirkuit ini karena saat ini terjadi pembukaan, dia membuka. Membuka, iya. Sehingga membantu pencairan di ruangan evaporator ini. Om, atau Sani, mungkin bahkan menjaga ini supaya nggak ngebeku kali, Om Risto. Jadi nggak. Jadi memang kita sesuaikan ini juga ya. Jadi kita mungkin apa namanya, otomatis dari ini. Ini kan sangat berkaitan juga dengan sensor apa? Sensor beku ya, Om Sani. Sensor ya, kita ada sensor itu nempelnya di dalam itu, Om Sani. Kalau kita lihat dia nempel di pipa suction. Ya. Kalau kita bilang pipa dingin ya, Om Sani. Ya. Jadi kalau situ sampai beku juga dia bisa ngirim sinyal untuk membuka fresh air ini, Om. Ya, teman-teman Perpas. Jadi kalau teman-teman Perpas lihat nih, di sini ada beberapa relay. Ini relay ya, Om ya? Iya, itu relay. Di tengah ini fuse. Kalau nggak salah ya. Fuse-nya dia untuk pengaman semua komponen motor ini sudah ada pengaman. Jadi misalkan pengaman, ada konsleting per motor, setiap fuse ini sudah digunakan untuk pengaman motor. Sehingga tidak terjadi tidak ada jadi konsleting terlebih luas. Iya, betul sekali, Om Sani. Jadi artinya memang sistem wiring atau kabel-kabelnya memang sudah didesain sedemikian rupa untuk mengamankan proses yang terjadi di dalam di sistem pendingin ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan prinsipnya. Nah, jadi ya inilah teman-teman Perpals, hari ini alhamdulillah kita ada dapat kesempatan untuk mengupas, mengulik seperti apa air conditioning yang ada di dalam bus. Jadi teman-teman Perpals juga semoga mendapat knowledge lebih tentang lebih, seperti ya, apa itu air conditioning. Jadi kalau AC panas bukan berarti freonnya kurang, habis, bukan tentu freonnya habis atau apa. Nah, gitu. Ada jadi beberapa hal. Iya, pasti sistem ini saling berkaitan untuk. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman Perpals, Om Risno, terima kasih. Terima kasih, Om Sani. Kita salam gas dulu. Oke. Okay. Perpals di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Oke, 1, 2, 3. Gas.